daripada mana? Daripada Brickfield. Datang sini dengan siapa? Seorang-seorang. Saya ingin nak jumpa Bondi. Tengok YouTube, tengok Facebook. Jadi hari-hari saya dengar. Tak miss lah kan. Saya makan produk-produk tu best sangat. Makan kurma duha, coklat fiber, kopi ratu, mustanya. Dulu migraine kuat gila, sekarang dah kurang banyak. Dulu saya berat 78, sekarang dah kurang. Bondi, hari-hari saya dengar telefon dekat YouTube. Masya Allah. Saya banyak kali dengar suara Wanda, saya pun beli barang-barang saya sihat. Saya suka dengan Wanda, sangat dekat dengan Wanda. Ya Allah. Saya selalu dengar motivasi dekat Wanda. Dengar cakap-cakap saya rasa macam bolehlah terus hidup kan. Bersemangat. Datang naik bus, saya naik Grab. Ada kerja apa? Basking. Nenis kes layang macam tu. Lagu-lagu drama Malaysia. Ya Allah, ya Rabbi. Adik. Anak siapa yang baik ni? Saya hari dengar, saya rasa bila lah dapat jumpa. Jumaat kali kami hari tu saya tak WhatsApp boleh ke datang lagi. Kita datang, saya pun teronok boleh datang. Selalu tak ada peluang. Bonda tak ada apa nak kasih dekat adik. Melainkan rasa menghargai sangat-sangat kita sesama Muslim. Saya dapat jumpa Bonda ni pun alhamdulillah. Memang nak jumpa sangat. Hari-hari tengok dekat Facebook. Dengan suara saya pun jadi walaupun menjerit. Walaupun bangun beda, suka. Suka dengar banyak tip. Lepas tu saya sampai try macam-macam kat rumah. Try bersauna lah. Kata perut besi pun jadilah. Perut besi? Ni Bonda kasih. Saya nak adik rasa buat pertama kalinya. Lepas ni tak tahu bila kita akan jumpa lagi. Jubah cantik. Nanti adik pakai ya. Ni dapat jumpa Bonda yang seronok. Ini Bonda kasih juga untuk zakat. Doakan Bonda, marilah Bonda tahu. Doakan Bonda dapat uzlah khatimah ya. InsyaAllah janji Bonda. Selalu dengar Bonda cakap. Anak Bonda tengah tilawah apa Quran kan. Saya rasa seronok sebab saya dulu masuk dalam Quran habis 30 juzuk tapi saya tak dapat sijil sebab saya cabut. Adik hafal Quran? Cuba baca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak geram saya menangis. Orang celik tak nampak Al-Quran, tapi orang yang Allah ambil matinya tapi boleh menghafal Al-Quran. Dia boleh membaca Fatihah dengan baik. Sebab dulu saya susah nak baca Al-Quran kan. Nak pinjam Al-Quran pun kena pergi surau je. Salin guna Braille tu kan. Surau yang pertama kali saya hafal, saya kecil-kecil baca Al-Fatihah sampai muka Adam. Lepas tu saya besar baca Al-Mu. Saya jumpa Bonda sebab apa tau. Saya selalu mengulang Al-Quran. Kadang-kadang saya mengantuk. Bila saya dengar Bonda cakap, saya dah hilang mengantuk. Terima kasih sebesar-besarnya.